Halo, selamat datang kembali di channel saya kan. Di video ini saya ingin menjelaskan ya tentang withdraw profit dari hasil token WLS kalian. Banyak sekali yang menanyakan bagaimana cara withdraw token WLS itu profitnya ya, bukan tokennya yang di withdraw tapi profit token WLS. Itu banyak sekali yang menanyakan. Apabila jika kalian ingin withdraw secara gratis, sudah saya kasih tahu di video sebelumnya, yaitu lengkapin profil dan buat review video di YouTube, dan itu videonya pun harus di approve ya. Kalau nggak di approve ya kalian bikin lagi, terus didaftarkan lagi untuk video reviewnya ya. Dan ini saya baru bisa buatin videonya. Ini adalah akun teman saya ya. Kalau akun saya sudah bisa withdraw semua, jadi saya sudah deposit, saya sudah melakukan review video dan melengkapi profil, jadi tidak sesuai kalau saya upload ya. Jadi ini yang masih belum lengkap, ini saya kasih tahu kepada kalian ya, videonya seperti ini. Ini akun teman saya yang belum melakukan deposit. Untuk deposit, untuk withdraw sendiri caranya gampang, kalian tinggal ke withdraw fund ya, terus akan muncul tampilan seperti ini. Nah di sini, nah ini ada tulisan withdraw WLS. Jadi profit WLS kalian itu mau di withdraw kemana, atau ke Bitcoin, apa ke Litecoin atau ke Dash atau yang lainnya, itu ada 6. Dan untuk minimalnya itu tergantung masing-masing dari apa yang kalian mau withdraw. Contoh Bitcoin minimal 100.000 satoshi. Contoh lagi Dash minimal 300.000 satoshi. Jadi kalau kalian mau pilih salah satu, kalau seandainya profit WLS kalian sudah mencapai 3 dolar itu bisa di withdraw ya ke Dash, tapi kalau ke Bitcoin itu belum bisa. Begitupun untuk Litecoin, itu ada masing-masing nominalnya ya. Dan kalau ke Ethereum itu 300.000 Ethereum. Jadi kalian tinggal ditulis saja balance profit kalian berapa dolar. Kalian tulis saja di situ. Nah, di sini kan ada tuh kotak kosong, kalian tulis berapa dolar yang sudah kalian hasilkan profit WLS-nya ya, tokennya. Kalian tulis, nanti di bawah akan muncul untuk konversinya ya. Jadi senilai sekian-sekian ya, ini contoh ke LTC. Jadi otomatis akan dikonversi ke langsung ke mana yang kalian akan withdraw. Nah, kalian tinggal klik confirm saja, teman-teman ya. Jika kalian sudah melakukan deposit itu langsung sukses ya. Tapi kalau jika belum, contoh seperti akun teman saya ini, dan saya akan coba withdraw. Nah, nanti akan gagal. Dan akan gagalnya nanti diberitahukan kepada kita seperti ini ya. Ini yang mau withdraw gratisan. Di sini ada dua pilihan sebetulnya ya. Yang pertama itu pilihan pertama, video review. Kalian harus buat video review dan lengkapin profil. Itu pilihan pertama. Pasti kalian sudah tahu cara lengkapin profil seperti apa. Nanti saya akan kasih tunjuk ya seperti apa lengkapin profil. Dan untuk buat video juga kalian pasti sudah tahu kalau kalian baca di bounty-nya ya. Itu ada dua syaratnya ya. Jadi profil sama video itu harus kalian lengkapin bounty-nya. Jadi kalian bisa withdraw gratis, dan itu pun harus di approve ya untuk video reviewnya. Atau yang kedua kalian itu cukup melakukan deposit. Jika kalian tidak melakukan deposit tetapi teman referral kalian melakukan deposit, kalian bisa melakukan withdraw secara gratis. Jadi kalau kalian tidak
deposit tapi teman kalian deposit, kalian juga bisa withdraw gratis. Tapi kalau kalian ingin secara cepat, ya kalian harus deposit. Dan untuk deposit sendiri sekarang sudah naik ya. Dan kemarin saya cek itu yang tadinya 10 dolaran sekarang jadi naik, kalau dirupiahkan menjadi 300-an, rata-rata 300 ribuan untuk deposit, sudah naik semua. Ya, jadi kalian harus paham, jika withdraw kalian untuk muncul seperti ini berarti withdraw kalian masih gagal ya. Jadi kalian harus melengkapi video review plus profil itu jika ingin withdraw secara gratis untuk profit token WLS-nya ya. Jadi kalian harus paham di sini bukan untuk minimalnya itu masing-masing mata uang kripto yang akan kalian withdraw ya, itu masing-masing, nggak selalu harus patokan berapa dolar dipukul rata, itu enggak seperti itu ya. Dan untuk teman saya sudah mencapai 3,99 ya, ini profit token WLS nya jadi akun teman saya ini juga masih belum bisa withdraw secara gratis karena belum secara lengkap untuk membuat review video ya. Nah, caranya kalian pergi ke edit profil. Untuk melengkapi profil kalian pergi ke edit profil. Dan satu hal lagi, kalau browser kalian menggunakan bahasa Indonesia itu jangan heran, jangan bingung kalau nanti kalian muncul tulisan yang kalau line itu bahasa Inggris, nanti tulisannya garis-garis itu line ya. Nanti akan saya perlihatkan. Nah, seperti ini kalian ya. Nah, di sini ada Skype, Telegram, Line, WeChat, KakaoTalk. Itu kalian isikan nomor handphone saja. Dan untuk nanti untuk verifikasi nomor telepon itu kolom terakhir ya. Jadi di sini ada tiga tahap. Yang pertama kalian upload foto kalian yang paling atas, terus kalian save. Terus tahap kedua kalian isikan nomor handphone ya. Skype, Telegram, Line, WeChat, KakaoTalk. Dan yang kolom terakhir itu jangan diisi dulu, kalian save. Nah, baru yang terakhir, kolom terakhir kalian isikan nomor handphone kalian dengan catatan depannya dikasih kode negara kita ya, +62. Bisa kalian lihat ya, untuk contohnya seperti ini ya. Jika sudah terverifikasi, kalian butuh satu langkah lagi untuk withdraw gratis, yaitu dengan buat video review. Untuk syaratnya sendiri kalian pasti sudah tahu, yaitu harus memperlihatkan wajah kalian, harus menceritakan tentang fitur-fitur atau keunggulan dari situs Switzerland Storek ini. Dan untuk durasinya saya sarankan itu minimal 2 menit lah, biar agak lama dikit ya. Dan untuk kualitas video juga harus high definition atau 720 kali kurang lebih ya 1200 berapa, itu untuk high definitionnya atau kualitas HD ya teman-teman ya. Dan lalu kalian upload ke YouTube. Setelah itu kalian tinggal kopikan link YouTube video kalian tadi dan tinggal dikopikan di Bounty Review. Contoh misalkan seperti ini. Nah, di sini ada muncul yang untuk paling atas itu kalian harus isikan, kalian harus kasih berapa bintang. Setelah itu kalian tulis review tentang situs ini ya, tipe pesannya seperti apa, pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Terus, nah di sini pastekan link YouTube kalian, link video yang kalian buat tadi yang sudah diupload ya, dan pastikan diupload ke publik ya. Terus yang terakhir kalian jangan lupa untuk foto kalian ya, kalian upload juga, terus tinggal di send review dan kalian akan menunggu selama 2 hari untuk disetujui. Kalaupun selama 2 hari 3 hari tidak disetujui, berarti video kalian tidak di approve dan kalian harus buat video lagi yang lebih menarik supaya bisa di approve.
Oke, cukup sekian dulu tips dari saya cara withdraw gratis di Wishland Storex. Semoga kalian menyimak dengan paham dan akan bisa withdraw secara gratis ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Salam dari saya, Wishland Storex, situs legit untuk investasi.